Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Akbar Moncoloe. Pagi hari ini menjelang siang sobat, saya akan menjerat burung puyuh hutang dengan teknik baru, yaitu membuat lorong-lorong dan memasangi jebakan seperti ini sobat. Ini lorong-lorongnya sobat. Ini jebakan yang saya sudah pasang. Seperti ini sobat. Jebakannya. Dengan ini saya bentuk sebagai teknik baru tanpa menggunakan umpan. Seperti ini sobat. Memakai tangke-tangke kayu yang ada di sekitar sini. Karena biasanya burung puyuh hutan datang dari dalam sana, dari arah semak-semak. Jadi saya menggunakan teknik baru tanpa menggunakan umpan apa-apa. Dan saya pakai teknik ini dari sela-sela pohon kayu atau batang kayu yang sudah mati. Burung puyuh hutannya otomatis lewat sini. Saya membersihkan sebagai lorong-lorongnya sobat. Seperti ini sobat. Kalau burung puyuh datang dari sini sobat dan masuk sini, salah satu dari kayu ini yang diinjak pasti akan naik seperti ini sobat. Seperti ini cara jebakannya sobat, tanpa menggunakan umpan. Oke sobat, kita tunggu hasilnya nanti. Sobat, jebakan yang selanjutnya, jebakan kedua. Burung puyuh hutan biasanya datang dari arah sana sobat. Ini lagi sobat, jebakan yang ketiga dengan teknik yang sama. Oke sobat, kita lanjut ke jebakan yang selanjutnya.